cupcake yang akan kita buat kali ini beda dari biasanya nih, karena memakai bahan dasar wortel. Ini dia, carrots cupcakes. Penasaran cara buatnya seperti apa? Yuk langsung kita ke dapurnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain 200 gram gula, 113 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking soda, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kayu manis bubuk, 80 ml minyak sayur, 1 sendok teh vanila, 2 butir telur, 65 gram wortel, 100 gram nanas parut, dan 70 gram kacang almond cacah. Untuk bahan toppingnya, ada 227 gram krim keju, 100 gram gula halus, 2 sendok teh vanila, 1/8 sendok teh garam, 110 gram butter, 80 gram kacang almond cacah, dan 60 ml sirup karamel. Bahan-bahannya sudah siap, let's cook! Pertama, siapkan bowl, parut 65 gram wortel dan 100 gram nanas. Lanjut, siapkan bowl, masukkan 2 butir telur, 200 gram gula lalu mix hingga halus. Setelah itu masukkan 1 sendok teh vanila, 80 ml minyak sayur, 113 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking soda, 1/2 sendok teh kayu manis bubuk, 1/2 sendok teh garam, kemudian mix kembali hingga semua bahan tercampur rata. Lanjut, masukkan parutan wortel dan nanas ke dalam bowl, lalu aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Masukkan juga 70 gram kacang almond cacah, lalu aduk kembali hingga semua bahan menyatu. Next, siapkan cetakan muffin yang sudah diberi kertas muffin, lalu tuang adonan yang sudah dibuat tadi ke dalam cetakan muffin. Kemudian panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit hingga matang. Lanjut, kita buat toppingnya yuk. Siapkan bowl, 110 gram butter, mix hingga halus. Lalu masukkan 2 sendok teh vanila, lalu mix kembali, kemudian masukkan 100 gram gula halus. gram krim keju, kemudian mix kembali hingga semua bahan tercampur rata. Waktunya plating. Siapkan carrot cake yang sudah matang dan susun di atas piring saji. Lanjut, masukkan topping yang sudah jadi ke dalam plastik segitiga, lalu hias di atas carrot cake. Taburi dengan almond panggang cacah dan beri sirup karamel di atasnya. Terakhir, potongan stroberi dan daun mint sebagai pemanis. Carrot cupcakes-nya sudah jadi. Bagaimana cook lovers? Beda kan dari cupcakes biasanya? Selamat mencobanya di rumah! Standby untuk foto resepnya ya. Nah, ini resep green papaya salad. Ini cara buatnya. Ini resep sup carrot cupcakes. Ini cara buatnya. Cook lovers, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada menu-menu lezat yang pastinya cocok untuk cook lovers tiru di rumah. So, jangan kemana-mana, tetap di Semua Bisa Masak.